Pagi dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar masukan saja ya. Dimana untuk TV Polytron channelnya banyak yang hilang ya. Gimana sih caranya untuk mengembalikan channel yang hilang? Satu yaitu pastikan untuk anten tercolok ya. Anten tercolok di soket tuner anten. Lalu yang berikutnya kita pastikan harus punya remote asli Polytron ini. Ini untuk TV tabung ya, beda lagi yang sama TV LED. Caranya itu ini, pastikan harus punya remote asli Polytron. Satu yaitu tekan menu, ini ya, menu. Nah ini keluar ya, keluar terus, terus, terus tekan terus. Nah ini di program, program satu ya. Lalu langkah berikutnya navigasikan ke ini, ke band. Nah, ini ada kan band, band kannya band tertulis VHFH, jadikan UHF. Caranya yaitu ini, tekan ini ya, terus ini ya, terus 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 terus, dan jadikan UHF. Nah ini dia sudah jadi UHF kan ya, jadi UHF, ditekan ini tadi. Lalu langkah berikutnya navigasikan ke atas dengan tekan ini. Nah ini cari yang ses, cari ses, lalu tekan tombol ini. Kita coba ya. Nah ini terus kita coba dulu dan biarkan dulu remote-nya. Nah ini dia sudah keluar gambar. Cara menutupnya gimana? Cukup tekan menu. Ini dia menu. Kita tekan menu ya. Nah ini dia sudah hilang. Sekarang kita coba, tadi kan tampilan nomor satu ya, kita cek. Nah VCR kan ya, sekarang nomor satu dan ini berhasil. Lalu langkah berikutnya, cara untuk auto, caranya gimana? Cukup tekan ini menu, menu ya, terus menu, menu, dan alihkan ke bawah ini di auto ses. Auto ses pastikan di color, color system ini auto dan TV system ini BG ya. Lalu langkah berikutnya kita tekan, tinggal tekan ini dan dia berjalan. Ini membutuhkan waktu lama, jadi kita harus sabar dulu, menanti ya, istilahnya dia kan masih berjalan. Untuk remote-nya jangan ditekan-tekan, biarkan saja untuk remote-nya. Barangkali teman-teman mengalami kasus program hilang semua ya, nanti bisa keluar sendiri untuk tampilan gambarnya. Kita tunggu dulu, masih di VHFH, jadi belum bisa keluar gambar. Nah ini posisi di auto ses, posisi di UHF. Nah, ini dia sudah keluar. Dan untuk remote-nya biarkan saja. Ini dia, terus kita tunggu ya sambil dia berjalan, dan remote-nya jangan di tekan-tekan, biarkan saja. Kita tunggu terus. Kita tunggu terus ya, ini sambil berjalan dia. Sambil berjalan, sambil berjalan ya, untuk scanningnya, sesnya, auto ses. Nah ini dia sudah terkunci. Nah setelah keluar gambar, dia kan tertulis menu ya, tadi kita tinggal tekan menu ini aja, nanti dia akan hilang ya. Untuk OSD OSD nya maksudnya OSD preset ini, kita tekan ini menu lagi. Nah ini sudah
berhasil. Gitu aja teman-teman, barangkali berguna. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.